Semok dong, gue mau dua, cobain. Mas, tekot meja ya. Dalam keadaan dingin. Halo, Bu. Halo. Ibu. Ibu, ayo, Bu. Bu, ini anaknya nelpon, Bu. Rasa, Bu. Halo? Anaknya nelpon. Halo, Ibu. Ibu. Ya? Ibu malah joget-joget. Lagi ngapain? Aku lagi di garis tangan. Garis tangan ANDP, Bu. Ngapain di garis tangan garis kamu? Tangan. Ikut acara itu. Nyari jodoh. Cari jodoh lah, Bu. Ada Mas Uya ya? Iya, nih. Iya, Mas Uya tuh. Mas Uya, halo. Iya, Bu. Kita gak pernah kenal, kan? Kenapa? Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Anak saya ngapain di situ, Mas? Nyari jodoh, Bu. Tadi Ibu tadi jelasin. Nyari jodoh, tapi tadi anak ibu jelasin katanya ibu sering ke kebun belakang ngobrol sama pohon pisang, ngapain, Bu? Kata siapa? Kata ini, Rosa. Kata Rosa tadi ngomong. Anak saya tuh, Rosa. Hah? Tuh. Kenapa? Enggak kok, ngapain? Ya, ngomong, apa, Bu? Bu. Ya? Aku kalau malam-malam suka lihat ibu ke belakang, kebun belakang, ngapain, Bu? Sama pohon pisang ngomong, Bu. Jangan kurang ajar ya, Rosa ya, kalau ngomong ya. Dengar ya, Mama ngelakuin itu semua untuk kebaikan kamu ya. Kebaikan untuk apa? Kok pohon pisang? Biar dapat jodoh yang lebih baik lagi. Berarti benar yang harus dilihat ya, Bi. Kamu yang ganteng, yang tajir. Gak kayak kemarin kamu bawa tokere apa. Coba-coba, Arbi apa yang harus dilihat, Bi? Coba silakan Arbi mungkin mau ngomong sama ibu. Ibu ada yang mau ngomong, ibu, ibu. Arbi temannya Rudy. Jadi gini, Bu, saya pengen lihat kebun pisangnya, boleh nggak? Ibu ke belakang, ke kebun belakang, yang kata Rosa tadi, ada pohon pisang di belakang. Ya enggak lah, Mas, ngapain malam-malam aku harus lihat ke belakang? Kata Rosa tadi, masa Rosa bohong anak ibu? Ya, percaya aja, Mas. Udah, Bu, nggak apa-apa, Bu. Dia pengen lihat, itu udah pisang pohonnya udah berbuah atau belum. Rosa di sini selalu tegar, selama sementara hati yang tersakiti. Enggak lah, kerjaan saya harus ke belakang, Mas. Iya, sekarang aja ke belakang, kan pengen lihat. Nih, saya tanya Rosa nih, di belakang rumah Rosa ada pohon pisang nggak? Ada, Mas. Tuh, ada katanya. Ibu jangan bohong. Ada katanya, Bu. Ya, saya buktiin ya, kalau nggak percaya ya. Yuk ikut sama saya, Mas, ya. Iya. Bawa kameranya, Bu. Apa kita perlu apa, Bi? Apa kita perlu relaksasi ibunya, Bi? Ya. Oke, Bu. Ini pohonnya nih, Mas. Oke, Bu. Pohonnya nih. Pohonnya mana, Bu? Ada berapa pohonnya, Bu? Nah, itu. Pohonnya ada 3 ini. Oh. Coba, Bu, pegang-pegang pohonnya. Saya pengen tahu, Bu. Gak ada kerjaan ya, Bu. Iya, kan nyuruh pegang. Saya juga penasaran, Bu. Saya penasaran apa yang dikatakan Rosa. Apa kok? Ini aneh ya? Iya, kan Rosa selalu tegar. Pohonnya nih. Coba. Malam-malam suruh ngelus-ngelus pohon. Coba pohon yang lain, Bu, pohon yang lain. Nih, buah asapnya nih. Keluar asap, bentar, bentar. Bi, keluar asap, Bi. Apa ya? Oh, yang saya lihat ini auranya hitam, Mas Uya. Ada energi-energi hitam di situ tuh. Ibu nggak takut, Bu, itu, Bu, keluar asap gitu, Bu? Bu, itu ada asap, Bu. Ya kan nggak apa, ada apa-apa di sini, Mas. Ada apa emang? Mana ada pohon pisang keluar asap, Bu. Ini emang ada apa-apanya. Yang saya lihat justru ini menghalangi si Rosa ini dapat jodoh. Yang saya lihat seperti itu, Bu. Ini harus dihancurin, Bu. Sama kayak gituan. Ini pohonnya harus dihancur-hancurin, Bu. Enak aja ya, pohon kesayangan aku mesti hancurin pohon. Kalau nggak dihancurin, ini Rosa udah susah dapat jodoh. Sampai kapan pun nggak akan dapat jodoh kalau si tuh, pohonnya. Tuh, ini ngapain sih? Pohonnya lagi nih. Kamu kenapa? Kenapa sih? Ada lihat sesuatu, Mas Uya. Apa? Kamu ketakutan? Iya. Jadi serem banget. Ibunya serem banget. Bu, hancurin, Bu, pohonnya, Bu. Tiga-tiganya, Bu. Hancurin. Nggak mau, pokoknya aku nggak mau ngancurin pohon kesayangan saya ya. Nanti ada apa-apa nanti sama Rosa, Bu, kalau nggak dihancurin. Ini nggak akan dapat jodoh-jodoh sampai kapanpun. Susah. Ini ada hubungannya sama ibu apa, Bi? Iya, yang dia yakini sebenarnya. Iya. Karena kan kalau kita meyakini sebuah benda ataupun sebuah pohon atau apapun, ketika kita meyakini segala sesuatu itu terjadi dan ada, ini bakal ada sebenarnya. Ada bisa kita relaksasi, Bi? Menarik energi yang lain, boleh? Bentar, saya minta... Ibu mau dihancurin nggak pohonnya? Bu, halo? Enggak mau. Oh, ya hancurin aja, Bu. Boleh minta gong. Gong. Ini kenapa lagi, Mas? Kenapa takut? Rosa jangan. Matiin aja deh. Rosa, aduh, ya? Aduh serem banget itu. Jangan ya, ini harus dihancurin. Malam kesana, ya, ngapain gongnya. Ngomong sama pohon?
Udah kalau emang ada apa-apa. Malu ini gua aja kamu ya. Ini ibunya gak mau dihancurin. Dihancurin aja lah bu, ditebang aja pohonnya bu. Ya, apa sih bu, pohon kok kesayangan ya, bu. Bu, dengerin nih suara ini bu nih. Oke, makin dengar radiasinya, makin resonansinya. Mengalahkan apapun yang terjadi di sana. Dan biarkan membuat ibu masuk ke dalam kondisi relaksasi bu. Satu, dua. Ngapain di situ? Ah, nggak dengar maksudnya apa? Ah, ngapain di situ? Ya, tadi mau di situ itu kan? Ya lu mau di belakang gue yang nggak dengar. Bu, hancurin bu pohonnya bu. Hancurin pohonnya bu. Bawang? Iya pohonnya hancurin bu. Iya ibu. Bawangnya mana? Ini tadi golok buat apa bu? Ya. Ini mau hancurin ini pohon bu. Pisang bu. Ah, pohon pisang? Ya. Gelap banget bu. Kasih lampu bu. Gelap. Iya. Hati-hati bu. Serem banget sih. Ya bu, hancurin bu. Ya bu, hancurin bu. Terus bu, terus bu. Nah, hancur. Hancur tuh. Yang lain lagi bu, yang lain. Itu baru satu pohon. Yang lain lagi hancurin bu. Apa sih itu? Itu jantung pisangnya maksudnya. Jantung pisang itu apa sih bi? Ya dari buah pisangnya. Jadi coba center bu, buah, centerin. Pisang tuh di ujungnya pasti ada jantung pisang. Oh jantung pisangnya, kalau jantung dipotong pohonnya mati gitu? Iya mati pohonnya. Bu, coba belah-belah kali, belah kali. Jantung pisang bu. Bu, belah-belah bu. Takutnya ada sesuatu jantung yang pisang. Ibu sering lakukan setiap hari. Turun di belah katanya bu. Iya bu, terus bu. Belah-belah. Nah, ada apa ya? Ada apa? Tapi gue nggak tahu. Kelihatan gelap. Astagfirullah. Ya Allah, ada hitam-hitam. Apa itu? Sakit. Aduh. Ibu yang kesakitan. Cairan hitam apa tuh? Aduh. Sakit. Itu kenapa mas? Jadi ini yang mempengaruhi kamu susah dapat jodoh sebenarnya. Ibu ini selalu melakukan beberapa ritual di depan pohon-pohon pisang ini. Yang terjadi pengaruhnya ke ibu ini. Tolong bantu yang di sana, yang di sana. Kasih air. Angkat. Bu, sadar bu. Kok ada asap? Napas buatan ya nih? Jangan. Angkat aja. Yuk, bantu keluarin ya. Diobatin dong mas, tolong mas, diobatin. Ini udah sama FD ini. Bawa ke ruangan dokter Martin. Gimana nih? Udah keputus, wah itu kenapa kira-kira Bita Dewi? Iya, gara-gara pengaruhnya dia, si ibunya sering melakukan ritual di belakang pohon pisang tadi. Iya. Jadi terpengaruh energinya tuh yang tadinya nggak ada jadi ada. Kenapa nangis? Nama kamu siapa? Mbak nangis. Siapa nama kamu? Namanya siapa? Kenapa nangis? Ibu kenapa nangis? Kenapa? Kasihan bu. Kenapa? Kenapa? Kamu kenapa? Oh. Kamu kenapa sih? Kenapa nih semua? Bunga kenapa? Nangis kayak gini. Saya ingat masa lalu saya. Kenapa? Sama pisang. Hah? Pisang? Kenapa? Saya takut. Masa lalunya kenapa? Gara-gara pisang. Apa? Pacar saya meninggal gara-gara mistis kayak gini. Wah, jangan-jangan santet nih. Santet nih mas ya. Jangan-jangan lu nyantet pacar lu ya. Jangan dulu dong. Lu gak tahu apa-apa. Buktinya pacar lu aja mati gara-gara itu. Bukan karena gue. Oke. Parah nih mas ya. Oke, Arbi coba relaksasi. Arbi coba nih, menarik sekali nih. Okay. Metode apa sekarang yang kita lakukan? Arbi ini banyak metode nih. Iya. Tadi ngobrol, tadi dia bilang dia tuh punya pacar dulunya meninggal gara-gara kena serangan mistis segala macem. Oke, boleh minta ini nggak kembang yang pakai air? Air kembang. Kembang tujuh rupa. Di sini ada
kembang setaman, kembang tujuh rupa kembang setaman ya. Oke, di sini saya bantu coba untuk relaksasi kamu, tapi dengan cara mencuci muka kamu menggunakan bunga ini. Semoga apapun yang kamu rasakan sekarang membuat kamu rileks dan tenang dan menghilangkan mungkin ada efek-efek negatif di masa lalu gara-gara pacar kamu ataupun yang meninggal, membuat kamu biar lebih tenang, lebih nyaman dan sebagainya. Simpan di sini. Oke, kamu bisa cuci muka kamu. Cuci muka. Yang banyak. Pakai bunganya. Setiap muka. Apapun yang kamu rasakan, semakin dingin di sekitaran muka kamu, semakin rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan apapun yang kamu rasakan sekarang, membuat tubuh kamu dan seluruh di sekitaran muka kamu menjadi tenang dan semakin nyaman dari sebelumnya. Oke, satu. Apapun yang kamu rasakan sekarang di sekitaran muka kamu, membuat kamu lebih rileks, lebih tenang dari sebelumnya. Dua. Oke, dan tiga. Apapun yang terjadi ketika harus bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Satu, dua, dan tiga. Kenapa kamu nangis? Jadi saya ingat sama pacar saya dulu. Dia meninggal. Meninggal? Gara-gara apa? Tadinya dia udah kerja. Iya. Saya hidup bersama. Iya. Terus? Cuman gak tahu kenapa dia muntah. Muntahnya itu rambut hitam banyak banget. Oh iya? Terus sipurnya itu dia paku. Keluar paku? Makanya kamu tadi lihat kayak begitu-begitu merinding ya, ingat ya. Dan kamu udah bisa move on belum nih? Hah? Udah bisa move on, cuman kalau lihat yang kayak gitu inget lagi. Inget lagi? Ke-trigger. Tapi, kamu mau beneran nyari jodoh di sini? Iya, Mas Wiyo. Oke. Yaudah, Arbi balikin, Bi. Oke, tarik napas dulu lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, relax apapun yang kamu rasakan sekarang. Dan biarkan kejadian di masa lalu kamu membuat kamu bisa melalui hal tersebut, membuat kamu semakin berpikiran positif, berpikiran yang baik, dan hilangkan segala sesuatu kekhawatiran di masa lalu kamu. Dan biarkan kamu menjadi lebih nyaman dan lebih semangat dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga. Gimana, Jah? Kamu mau nggak jadi istri aku? Aku ragu sama kamu. Kenapa kamu nuduh aku tadi? Sejujurnya aku tadi hilang. Kamu benar mau jadi istri aku? Kalau kamu jadi istri aku, kamu akan rela berkorban buat aku. Lah, kebalik. Kalau kamu jadi istri aku rela berkorban demi kamu. Oh, iya. Tadi saya dengarnya beda. Kamu rela berkorban buat aku. Salah denger, Mas. Tadi ngedengernya yang gitu sama. Maukah aku menjadi pacar kamu? Ini salah denger. Ini salah denger. Maksudnya, maukah kamu jadi pacar kamu? Kamu serius gak sih sama aku? Dari tadi serius. Salah terus. Ini otaknya kebalik kayaknya. Iya, benar-benar. Maukah kamu menikah denganmu? Aduh, Mas Uya. Ya, kan? Aduh, ini benar. Orang jatuh cinta tuh kadang-kadang begitu ya. Ini natural. Gimana ya? Tahu nih, Mas Uya. Aku kepikiran dia terus nih. Gombal modus. Bener, aku bener, siapa bener bohong kok Mas Uya. Tahu. Bener, maksudnya aku serius. Aku serius, aku nggak bohong. Tanda keseriusan kamu apa? Biar dia tahu. Buktiin. Kamu mau tahu ketulusan aku? Kamu nggak percaya? Ini aku panggil nyokap aku nih. Mi, buktiin. Aku bawa maminya. Mi, mami. Mami. Kenali Mas Uya, mami aku. Iya. Punya adik lagi. Oh, kamu ya. Jodoh anakku. Kamu mau jadi istri anak saya? Cantik sih. Maaf ya, kadang-kadang anak saya ini keterlaluan kayak gini. Gak apa-apa ya? Dia gimana sih, Bu, orangnya? Orangnya baik. Ganteng lagi. Iyalah anaknya. Cocok kan, Ma? Cocok. Mau ya sama anakku ya? Lalu gimana, mau nggak katanya? Mau nggak? Udah mau dong, kamu tuh tipe aku banget. Loh, ini siapa? Ini tante. Semua aja, Bu. Aku Raisa. Buset. Cantik juga. Gimana sih, dua tante? Apa lah? Satu kali. Dua. Kamu mau jadi saya? Apa-apa.
istri aku. Aku ragu sama kamu. Kenapa kamu nuduh aku tadi? Sejujurnya aku tadi hilang. Kamu beneran mau jadi istri aku? Kalau kamu jadi istri aku, kamu akan rela berkorban buat aku. Kalau kamu jadi istri aku rela berkorban demi kamu. Oh, iya. Tadi saya dengarnya beda. Kamu rela berkorban buat aku. Masalah dengar, Mas. Tadi ngedengarnya yang gitu sama. Maukah aku menjadi pacar kamu? Balik. Ini saya yang salah dengar. Maksudnya maukah kamu jadi pacar kamu? Kamu serius enggak sih sama aku? Dari tadi salah terus. Ini otaknya kebalik kayaknya. Iya, benar. Maukah kamu menikah denganmu? Aduh, Mas Uya. Ya, kan? Aduh. Ini benar. Orang jatuh cinta tuh kadang-kadang begitu ya. Ya. Ini natural. Gimana ya? Tahu nih, Mas Uya, aku kepikiran dia terus nih. Iya. Gombal modus. Benar, aku benar. Benar bohong kok, Mas Uya. Tahu. Benar. Maksudnya aku serius. Aku serius, aku gak bohong. Ada keseriusan kamu apa? Biar dia tahu. Buktiin. Kamu mau tahu ketulusan aku? Kamu gak percaya? Ini aku panggil nyokap aku nih. Mi? Buktiin. Aku bawa maminya. Mi? Mi? Mami? Mi? Mami. Nah ini Mas Uya, mami aku. Iya. Punya adik lagi. Oh, kamu ya, jodoh anakku. Kamu mau jadi istri anak saya? Cantik sih. Maaf ya, kadang-kadang anak saya ini keterlaluan kayak gini. Gak apa-apa ya? Ya gimana sih, Bu, orangnya? Orangnya baik, ganteng lagi. Cocok kan, Ma? Cocok. Mau ya sama anakku ya? Ya gimana, mau gak katanya? Mau gak? Udah mau dong, kamu itu tipe aku banget. Loh, ini siapa? Ini tante. Semua aja, Bu. Semua aku Raisa. Buset. Cantik juga. Gimana sih, dua tante? Apa? Satu kali. Dua-dua. Kamu mau juga sama saya? Dua-dua juga gak apa-apa. Kamu juga gak apa-apa. Kok. Dua-dua juga gak apa-apa. Ya? Mau ya? Dua-dua gak apa-apa. Kan anak saya ganteng, Mas Uya. Iya. Gak apa-apa deh, boleh dua-dua. Kamu gak mau dimana? Tenang aja, kalian dua-dua bisa aku cukupin kok. Gue penasaran sama pergaulan lo kayak apa sih, Lizzy? Maksudnya mau tau pergaulan aku? Gue bukan gak percaya sama ibu lo deh. Ini ibu lo. Ya iya, masa dia... Lo umur berapa aja? 25. Sama itu. Coba boleh gak telepon temen lo buat membuktikan kalau emang lo... Nih aku telepon temen aku ya. Mungkin. Oh bisa, kamu mau telepon? Kasih teleponnya lo, sana. Kasih telepon. Nih, Mas Uya. Aku buktiin nih. Halo bro. Bojek. Ya. Halo Pi. Gimana kabar lu? Ya, Pak Jaja. Tumben-tumbenan lu video call gua. Eh, lu sama Gigi ya? Iya, sama Gigi gua. Kasih Pak Gigi. Hai, kabar lu? Kasih sama Gigi. Gimana sih? Halo, Tatar. Nama lu Raffi Gigi? Iya, ini teman. Iya, Mas. Ini teman aku, Mas Uya. Tatar, nama lu Raffi Gigi. Saya kan kita sosit kan? Aa sama Mama Gigi. Oh, panggilan saya. Lagi makan apa nih? Ngopi Mas, sama mau makan mie Mas, mau Mas. Ngopi, lihat ngopinya. Oke, gimana? Ini Jaja teman. Ngopi Mas. Jaja teman lo, Jaja. Iya, teman gua Mas. Dia lagi ikut garis tangan cari jodoh. Pi. Gimana, Mas? Lagi ikut garis tangan cari jodoh dia. Oh, cari jodoh lu, Pi. Keren, gua dukung. Mantap. Iya, ini gua mau kenalin sama lu nih. Ada dua cewek nih. Ada Bunga. Wah, gila, ada Bunga sama Raisa. Gua lu dapat jodoh. Nih, menurut kalian gimana nih? Mana yang cocok nih buat gua nih? Dua-duanya. Ya, gua dukung dua-duanya, Ja. Mas, mau tanya, Mas. Ya, Pak, lu dukung sih lu. Lu mau kayak dia, kan? Lah, kalau gua mampu. Ya, lu tadi enggak hargain gua, kagak cewek lu. Udah sayang. Ah, udah, Ras, gua malu. Ah, males gua. Oh, jadi yang berantem dia. Mau gua. Jajak. Apa sih? Ngapain ini,
ya. Itu kok berantem tuh? Kenapa tuh? Jajah itu kenapa, Jajah? Halo, Pi, Pi. Halo, Pi. Pi, si lu enggak apa-apa, tuh yang pegang tuh, tanyain si Gigi itu. Nanti Gigi. Pi. Halo, Pi. Oke, cewek temen lu selingkuh tadi. Iya, Pak. Udah tutup aja, tutup. Jadi bingung. Ya. Tutup. Gua dukung, ya. Oke, Pi. Makasih ya. Yuk. Oke, siap. Selingkuhannya datang. Pantes aja sama. Gimana sih, Pi? Sama. Pantes temen. Bunga Marisa, ada yang mau sama Jaka nggak? Jaja.